Menjelang berakhirnya Pekan Raya Jakarta besok, Minggu 16 Juli 2023, banyak tenan menawarkan harga bombastis. Hal ini membuat pengunjung makin antusias untuk berbelanja hingga larut malam. Sehari sebelum penutupan, sejumlah tenan di arena Pekan Raya Jakarta atau PRJ menjual berbagai produk dengan mematok harga murah, bahkan menambah harga diskon besar-besaran. Barang-barang yang dijual di antaranya kosmetik, elektronik, hingga otomotif. Dengan diskon besar ini, sebagian besar pengunjung pun hingga larut malam terus antusias untuk mencari barang-barang yang akan dibelinya. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai suasana terkini di Arena Pekan Raya Jakarta, kita terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Yohana Gabriela. Yohana, bagaimana antusiasme pengunjung di hari-hari terakhir pelaksanaan Jakarta Fair, Yohana? Ya, selamat malam Windy dan pemirsa. Antusias pengunjung ini sangat besar ya, mengingat bahwa besok memang sudah menjadi hari terakhir penutupan Pekan Raya Jakarta, yaitu di tanggal 17 Juli 2023. Nah, untuk itu hari ini menjelang hari-hari terakhir, banyak tenan yang sebetulnya memang menawarkan harga-harga fantastis. Memang sebelumnya sudah diskon, tetapi kini diskonnya semakin ditambah. Untuk itu tak heran bahwa banyak masyarakat, banyak warga yang berbondong-bondong berdatangan di tempat ini karena tidak mau ketinggalan untuk bisa berbelanja dengan promo-promo menarik. Nah, kalau dapat saya gambarkan, Winnie dan pemirsa di sini salah satu tenan di sini yang menjual tas ini nampaknya sudah terlihat habis ya, sudah mau habis karena memang salah satu tujuan dari tenan-tenan menawarkan harga yang fantastis karena untuk juga menghabiskan stok mereka di dalam raya Pekan Raya Jakarta. Ini kalau dapat saya informasikan, harga biasanya normal ini sekitar Rp150.000 dan sekarang dijual hanya Rp100.000, bahkan ada Rp130.000 all item. Bukan hanya di sini dan di mana-mana pemirsa, ini ramai sekali. Nah, saya akan menanyakan kepada salah satu pengunjung di sini, Windy dan pemirsa. Halo, selamat malam Ibu, minta waktunya sebentar ya. Namanya siapa Bu, dari mana? Ika dari Probolinggo. Siapa namanya? Ika dari Probolinggo. Oke. Bu, ini di sini ke PRJ sebenarnya tujuannya untuk apa sih Bu? Belanja. Belanja. Iya. Ada kebutuhan khusus nggak, mau belanja barang tertentu gitu mungkin? Kebanyakan sih fashion sama make up. Iya. Bu, sekarang udah belanja apa aja nih Bu? Tas. Ada tas, ada 6, terus baju, makanan, sama make up. Tas sampai 6 biji Bu. Wah, luar biasa. Coba boleh tunjukin. Wah, ada 6 biji. Wah, pemirsa ini banyak sekali. Ini kenapa bisa berbondong beli banyak banget sih, Ibu? Soalnya lihat di TV sebelum-sebelumnya kayaknya rame gitu. Kalau biasanya kan beli online di Probolinggo. Nah, ini kan bisa lihat langsung sama try on. Jauh-jauh dari Jawa Timur belanja di PRJ. Nah, Ibu memang kalau melihat perbandingan harganya dari yang biasanya memang jauh gitu. Lumayan. Lumayan, di sini lumayan banyak diskonnya. Ini kan udah belanja banyak, kira-kira masih mau belanja lagi Bu? Masih, kan besok terakhir. Ini berarti baru pertama atau bakal datang lagi nih? Kayaknya bakal datang lagi. Bakal. Besok datang lagi nih? Iya. Luar biasa. Besok penutupan terakhir. Harus datang ya? Iya. Sama siapa aja sih? Kebetulan 16 orang. Oh, 16 orang. Iya. Ini pada mencar belanja mencar, juga. Iya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, selamat berbelanja kembali. Nah, Winnie dan pemirsa itu salah satu pengunjung yang memang sangat antusias sekali ya untuk melihat, untuk berbelanja di tempat ini. Ini kalau dapat saya gambarkan banyak sekali sel-sel bar-bar begitu memang karena untuk menghabiskan stok tenan-tenan di tempat ini, Winnie dan pemirsa. Nah, untuk itu saya juga nampaknya tidak mau ketinggalan nih. Saya juga pengen melihat-lihat juga apalagi harganya ini kadang flash sale hanya sekitar 1 jam saja dari pukul 20 sampai 22 malam nanti. Untuk itu saya mau keliling dulu ini. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela. Selamat menikmati belanjanya di sana. Dan itu tadi kabarnya dari Kemayoran, Jakarta.